berarti hari ini Rabu. Hari Rabu, Beb. Hari Rabu tanggal 9. Nah, 9 September itu hari olahraga. Nah, hari olahraga Gabriel sering olahraga enggak? Sering. Apa aja biasanya Gabriel olahraga? Jinjit, engkel. Zigzag ya. Terus? Kejemur menjaga kesehatan. Tapi? Mari di tempat. Lompat-lompat. Naik sepatu roda benar. Terus senam ya. Nah, hari ini Bugres tadi upload video senam. Nanti boleh senam sama mama ya. Nah, senamnya nanti boleh bareng-bareng, nanti bebek diajak senam juga boleh, oke? Nanti Bugres tunggu videonya Gabriel yang Gabriel senam ya, Gap ya. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Bugres hari ini bawa sesuatu. Apa ini? Bugres pernah nggak main ini? Pernah ya? Tapi di sekolahan. Oke. Ini namanya bombik. Ini bentuknya macam-macam, Gap. Ada yang ini bentuk apa ini? Ada yang lingkaran, terus kotak, terus bintang, terus kotak, sama segitiga. Oke, ada berapa itu macam-macam bentuknya? Ada 5. Oke. Hari ini kita mau main pola. Pola itu bagaimana? Bagus juga. Ini lagi. Coba Gabriel misalnya boleh ditaruh dulu di sana. Kita ini kan bentuknya macam-macam. Nah, pola itu seperti ini. Misalnya, Gabriel punya lingkaran, persegi, lingkaran, persegi, lingkaran, persegi. Lanjutannya apa ya? Lingkaran. Coba Gabriel lanjutkan. Isinya apa ya? Oke, cukup. Nah, lingkaran persegi. Ini namanya pola. Sekarang Bu Gres mau bikin lagi yang baru. Bu Gres mau ambil segitiga bintang. Segitiga bintang. Segitiga bintang. Lanjutannya apa, Bu? Oke, boleh dibalik. Iya. Coba lanjutannya apa ya, Gek? Segitiga. Bintang. Segitiga. Oke, ini namanya pola ya. Lagi sekarang coba kita bikin yang baru. Persegi. Ini bentuknya apa ini? Loh, persegi bentuknya hati ya. Persegi hati lingkaran. Persegi hati lingkaran. Persegi hati lingkaran. Ini tanya apa? Hmm?
tinggal lihat. Persegi, hati, lingkaran. Persegi, hati, lingkaran. Persegi, hati, lingkaran. Persegi, hati. Sepertinya terbalik. Coba dibalik dulu. Hati, lingkaran. Lanjutkan lagi. Persegi, hati, lingkaran. Oke, wah panjang sekali ya Gep ya. Kita bikin lagi. Ini atasnya deh. Persegi, segitiga, lingkaran. Persegi, segitiga, lingkaran. Lanjutannya apa? Persegi, segitiga, lingkaran. Persegi, segitiga, lingkaran. Lanjut lagi. Biar panjang polanya. Tiga, lingkaran. Yeay, udah cukup. Wah, ternyata kita bisa bermain pola ya dengan banyak bentuk-bentuk geometri ini. Sekarang oke, nah sekarang kita mau ini bisa dirangkai loh, bisa dironcing. Biasanya buat bikin apa ya, Gep? Bikin kalung. Coba ya kita bikin kalung yuk, sini yuk, Gabriel, boleh dironcing. Grace mau bikin kalung juga ya. Grace bikin pola dulu. Lepasnya nanti kayak gimana? Nih, misalnya, ini kan, ya lihat, ini kan ada jaraknya. Yang renggang ketemu yang renggang, masuk. Nanti keluarnya gimana? Keluarnya juga yang renggang ketemu yang renggang lagi. Keluarnya. Tapi kalau misalnya Gabrielnya yang renggang ketemu yang ini, nggak bisa lepas. Berarti lama-lama dipaksa patah. Ya, jadi harus ketemu yang renggang. Oke, Gabriel bikin ya, Gabriel juga bikin. Gabriel udah belajar nyanyi belum? Yang lagunya? Daki, 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 gunung yang tinggi. Bisa? Bisa ya? Nanti ikut lomba ya, Gep ya? Bagang. Apa deh, Dek? Mau ikut? Sini. Gak apa-apa, iya dia belum kenal Bu Grace, dia kalau Bu Grace kesini pasti bobo ya. Gabriel pernah main ini gak? Pernah. Waktu kapan? Sekolah. Kelas berapa? Kelas TKA. Sama siapa mainnya? Ibu Dika. Bikin kalung ya? Sama siapa? Urut. Siapa? Nah, ini urut. Nanti duduk ya sama. Nggak mau ya. Kamu harus ikut main. Tunggu ya, nanti ya. Nih, bisa jadi bikin kalung, bisa bikin gelang, panjang. Nah, nanti Gabriel kan mau ada lomba. Nanti videonya bikin yang kebugres deh.
Dan apa kamu ke sekolah ya deh ya besok ya. Iya bilang iya gitu deh. Adik nggak sopan. Adik udah nggak nangis. Udah enggak, iya. Karena belum kenal kali ya. Iya, kalau lihat orang baru gitu. Beda banget kok Bu, sama kakaknya. Beda ya. Kalau kakaknya lebih gampang sih sama orang. Kira-kira sudah bisa jadi kawan belum ya? Belum. Belum ya, belum terlalu panjang ya. Nih. Dedek, adik duduk sayang, nih, duduk, sini. duduk sini. Bagus. Di sini. Kamu cantik sekali, ada poninya. Yang potong siapa nih, Mama? Mama. Iya. Ini duduk sini. Di sini gimana Gabriel, yang kemarin bikin pelangi ya? Iya. Dari apa yang kemarin? Dari apa? Ya apa kemarin? Nggak jadi tapi. Nggak jadi? Iya. Pakai air itu ya? Pakai air ya. Yang kemarin tuh loh kak, yang pakai kaca itu loh. Oh itu. Harus kena matahari soalnya. Iya, harus tapi warnanya putih tuh. Putih ya? Oh iya, nggak mau. Pinggir-pinggirnya doang jenis kacanya. Oh gitu. Lebih terlihat memang pakai semprotan. Iya, selangnya kan kebetulan dipakai di atas yang baru bangun itu loh. Iya. Adik, no. Adik nanti patah. Adik, no. Iya kan, jatuh kan. Adik sini. Sini. Sudah jadi? Coba sini. Ini di pasang dulu ya. Kata Gabriel mau pakai kalung, kalungnya kayak kayak di Hawaii ya. Sini madep sini sih, udah mau foto dulu. Nanti mau dikasih lihat butik. Butik tadi Gabriel sudah berhasil bikin kalung. Main-main sama butik juga. Sama butik juga. Adik minggu ya. Dulu sayang. Adik agak minggu dulu sayang. Gabriel lihat sini ya. 3, 2, 1. Dia agak baik-baik. Nah, kamu mau main? Ya, sini, masukin sini. Masukin sini, adek. 3, 2, 1. Giginya mana? Nah, ternyata dari bentuk geometri kita bisa bikin pola. Ngagep ya. Nih, kita lepas lagi. Banget bikinnya. Sekarang bisa lepasnya? Sudah. Nah, Gabriel lepas dari situ, Gabriel lepas dari sini ya. Nih, biar dipakai main sama Dedek dulu. Bisa enggak lepas Dedek? Bisa. Sini. Nih, ini. Yang renggang ketemu yang renggang ya. Adek udah kesini adek. Kamu suka ya lihat ini ya, warna-warni ya dek ya. Nanti main sama Burut deh, Burut punya banyak nih.
Iya, taruh di sini sayang. Taruh. Iya, sini. Ya, taruh sini. Duduk. Lincah ya. Aduh, ini lincah banget ini. Nggak mau diem. Adik, mau disusun? Disusun boleh. Ditata yuk, mau. Disusun. Saya punyanya. Tata. Oke, Gabriel. Ya, jadiin satu sih. Gabriel punya buku seperti ini. Yang buku kotak kecil, coba lihat mau lihat. Di tas kuning. Tas kuning. Di tas kuning kak. Tutup. Tutup. Iya. Dibuka, dibuka. Kotak kecil bukan? Oh yang itu kotak besar. Yang satunya. Dia sudah menulis huruf I, U, E. Nah, hari ini kita mau tulis hurufnya seperti ini. Kita mau tulis na mi nu ne no. Dulu aku TK pernah kayak ini. Yuk, kita ulang lagi ya gitu. Gabriel ada pensil atau penghapus? Kita mau tuliskan ini. Na ya, bisa tulis seperti ini. Lanjutkan di 5 baris ya. 1 2 3 4 5. Ini juga. Sampai 5 baris saja. Seperti ini. 1 2 3 4 5. Ya, Gabriel pinjam tasnya Gabriel yang kuning. Yang kuning. Bawa sini. Gabriel tulis dulu ya. Perut gendut dulu, perutnya dulu, manis. Nih,
baris yang datar. Ayo. Ini ada. Iya. Banyak ya. Rilisnya lama gitu ya. Tapi rapi. Tapi termasuk lama ya. Sama kalau sama anak-anak yang lain. Ada sih yang memang masih mengingat jenis bentuknya gitu. Ini warna apa nih? Apa ini? Pink. Pink. Ungu, bukan pink. Ya, pink yang ini. Ini warna. Hello. 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 Hello.
Ini belum ada. E-nya rapi loh, ada yang E-nya kepalanya gede banget. Ini ada juga enggak. Bikin O-nya itu apa? Kota itu. O-nya? Iya. Iya. Iya, jadi ada kota. O-nya besok bulat ya, lihat ya. Ini yang bulat nih, ini bulat nih. Ini lihat ya. Anak kotak jadi pesen juga. Tapi yang aku yang nulis di sini ada kotak. Ini apa? Ini. Nah, Gabriel. Ini boleh dikirim. Thank you, Grace. Ya. Ya, taruh di bawah dulu, enggak apa-apa. Oh, kamu punya ini. Mari kita hitung buahnya ya. Sekarang coba Gabriel baca ini juga punya tulisan apa ya? Warnanya apa di sepedanya?
Jadi punya mobil? Warnanya apa? Hitam. Hitam. Nah, ini ya. Yeah. Hebat bagus dia bacanya. Ya. Tadinya udah dipanen jadi apa? Jadi gabah. Terus gabahnya diolah lagi jadi beras. Berasnya dimasak. Jadi apa? Jadi nasi. Gabah udah makan nasi belum? Udah makan nasi belum tadi? Lauknya apa? Belum dingin. Oh, baru minum susu. Oke, nanti siang nggak makan nasinya ya. Nah, lagi nggak beres nggak tahu nggak beres lagi om ini beres. Dan
mana ya tulisannya? Yang tukang cari ikan namanya? Tukang cari ikan namanya? Di kamar sana. Yang ini ya? Apa ini? Sama ini ya. Nelayan. Kamu tahu tulisannya? Lagi. Ini apa sih? Guru? Bukan. Dia pegang mic. Yang ini, yang mana tulisan penyanyi? Coba dibaca. Yang ini kan guru. Yang ini? Sopir. Yang ini? Penyanyi. Yang ini tulisannya penyanyi. Sopir suka nyanyi ya? Kalau bebel, cita-citanya mau jadi apa? Polisi ya. Biar jaga mama ya. Sama jaga dede juga ya. Oke, okay. Nah sekarang dia punya lagi. Ini apa ini? Awan. Ini bulan. Ini matahari. Matahari. Ini. Udah ketemu kata bulan, awan, dan petir. Coba kalian bisa nggak ya cari kata matahari di sini? Ada nggak ya di sini saya nggak tahu. Ada nanti di sini. A nggak kayak ini. A P A A A R I kata awan. Awan sudah. Awan bulan. Oh bintang yang belum ketemu. Mana tulisannya bintang? Mana gambar bintang? Ini bintang ya. Tulisannya seperti ini ya. B-I-N. Oh iya, coba cari. Coba dilengkari. Gimana? Hebat ya, Bebel sudah loh, sudah lancar loh bacanya. Nanti tinggal yang agak panjang ya. Ya. Nanti main belajar sama mama dulu ya. Besok kalau udah belajar di sekolah sama Bu Fris nanti belajar. Iya tuh ya, kalau 4 siku kata udah mana 5 itu udah langsung bisa. Nah, iya bisa. Kalau untuk 4 kan sama misal tengahnya ada N sama G itu masih agak susah Bu belajar ini. Salah satu dulu, mungkin yang belakangnya eng 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 dulu. Oh, iya. Terus nanti
minggu depannya baru yang NBNY itu nyanyinya, hanya menyanyi kayak gitu. Gabriel hebat ih. Nih coba Bugas punya hadiah nih buat Gabriel nih. Gabriel mau yang mana? Dapat hadiah lagi. Satu. Mau yang luar biasa atau yang pintar? Pilih salah satu dulu. Nono, adek Nono. Itu? Gitu, oke. Nah, nih Bugas punya buat Cleo deh. Dikasih tuh adek warna pink. Tangan-tangan, pakai tangan-tangan sayang. Bilang apa? Bilang apa deh? Makan dulu. Kalau dikasih bilang apa? Bilang sih. Adik bilang dulu, kok nanti enggak jadi dikasih, Dik. Bilang apa? Adik bilang apa dulu sama Bu Gris? Makasih, Bu. Makasih. Jelek. Dia belum kenal. Dia belum kenal deh. Pasti ceritanya Pak banyak. Bisa kok. Nanti dibuka nanti ya. Mandi bisa ditempel. Bisa. Dan mau ditempel di mana? Di tangan. Di buku aja ya. Di buku aja. Bukunya Gabriel. Nanti ya. Kalau di tangan nanti hilang. Kalau di tangan nanti lama-lama enggak lengket. Nah, ini Bu Grace juga punya buku buat Gabriel. Buku perpusnya Gabriel ada. Ada. Di dalam situ baca kan ya. Di dalam situ kan. Ini boleh pinjam yang baru. Ya, Gabriel pilih. Dibuka dulu, boleh dilihat gambarnya, boleh. Nanti baca sama mama. Enggak, ini kasih Bu Kris sayang. Adik punya, nanti diambilin mama ya. Ya. Sini mama bawa. Iya, sini. Besok adik ya, kita juga diminum lagi ya. Iya. Kak mau dia tertinggal ya. Itu kalau dipinjemin HP nggak tahan lama bu. Oh ya? Dia lebih suka main. Oh. Iya. Malah ini deh. Iya. Beda sama kakaknya. Kakaknya minta handphone. Iya. Diinjek kak. Nuh, kamu ambil lagi. Adik, no. Bukan punya adik, sayang. Nanti adik bisa ambil punyanya sendiri ya. Adik mau yang kayak gini. Nanti dibeliin ya. Habis ini beli ya. Nggak jadi. Apa saja? Baca terus nulis juga ya kak dia. Iya. Nah, satu lagi Bu Bes dan Bu. Hari ini kita mau belajar syair. Ya berarti tirukan Bu Bes ya. Keluargaku. Ada aku. Adik. Ayah. Dan ibu. Hidup rukun. Di dalam rumahku. Kami. Saling. Mendoakan selalu. Aku. Sayang. Keluargaku. Oke, nanti diulang lagi sama mama ya. Nanti sampai Gabriel hafal ya. Itu. Sekali lagi ya, udah. Itu udah dibuka. Ini punya adik. Udah kakak sama Bu Kris dulu. Aku yang biru. Kamu yang kak yang biru. Gabriel sekali lagi ya. Kita mau mengucap syair. Keluargaku.
keluargaku. Ada aku. Ada aku. Adik. Adik. Ayah. Ayah. Dan ibu. Dan ibu. Hidup rukun. Hidup rukun. Di dalam rumahku. Di dalam rumahku. Kami saling. Kami saling. Mendoakan. Mendoakan. Dan berbagi selalu. Dan berbagi selalu. Aku. Aku. Sayang. Sayang. Keluargaku. Keluargaku. Jadi sayang gak sama mama? Sayang. Mari deh. Sayang. Sayang sama Budi? Sayang. Sayang ya. Jadi kita harus saling sayang. Soalnya Budi kaki isi dulu cuma sakit. Oh lagi sakit. Nah, berdoa doakan biar Budi cepat sembuh ya. Nih, nah sekarang Budi pulang dulu. Sampai ketemu lagi Gabriel. Ya, ya kita udah berdoa belum? Belum ya? Belum. Kita berdoa dulu yuk. Budi yang penting ya. Nanti doa Gabriel tirukan Tuhan Yesus. Terima kasih sudah memberkati. Gabriel belajar. Jaga Gabriel. Ayang. Agar menjadi anak yang hebat dan pintar. Tuhan Yesus jagai keluarga Gabriel. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.